Jordan lu tadi. Informasi dari masyarakat, terus kita tindak lanjuti, kita patroli gabungan dengan pihak Pertamina untuk melakukan pengecekan. Ternyata di sana di makam Cina ya ditemukan Desa Sendang Rejo Parengan ditemukan 135 jirigen isi 20 literan solar, kemudian ada 3 bul kosong tapi dan 36 jirigen kosong dan 2 mesin alkon dan mesin pompa, 2 rol selang dan 1 unit sepeda motor. Untuk pelaku tidak ada karena ini kan di tempat umum. Belum diketahui, masih dalam lidik.